Hai, kembali lagi di kita sharing. Pada video kali ini sedikit berbeda dengan video-video gue sebelumnya. Lo juga bisa lihat tampilan gue juga sedikit berbeda. Karena pada video ini gue coba membahas salah satu kursi pijat dengan merek Itsu IS5008. Kursi pijat ini harganya 30 jutaan. Dengan masa corona seperti ini mungkin lo pada belum bisa tempat-tempat bikin karena takut ada kontak fisik. Jadi mungkin menjadi pilihan lo juga yang punya budget lebih buat beli kursi ini ketika lo pulang kerja atau pulang kuliah ngerasa badan lo capek, lo bisa coba dan duduk ngerasa di kursi ini enak atau enggak. Gue pengen bagi sharing pengalamannya tuh. Yuk kita mulai. Oke, ini remote-nya. Ini gue nyalain dulu remote-nya. Nah, kursi langsung naik. Nah, gue coba jelasin satu-satu remote-nya ya. Kalau ini kayaknya buat giroskopnya sih, buat analisa tubuh kita. Terus kalau tombol ini adalah tombol buat heater atau pemanas punggung. Cuma punggungnya doang, tapi kaki sama tangannya enggak. Ini buat roller kaki. Nah, ini gue nyalain, ada roller gerak-gerak di bawah telapak kaki gue. Terus ini buat naikin kursinya. Nah, ini kaki gue naik. Nah, naik kakinya. Terus ini buat nurunin. Nah, turun. Ini buat ngerenggangin. Nah, renggangin nih. Oke. Ini buat tingkat kekerasan tekanan. Kalau ini airbag. Jadi airbagnya itu ada di kaki sama di tangan. Gitu ya. Ini ada mode auto, tapi gue gak tahu ini auto zet-zet apa. Nah, ini ada mode spa. Ini ada tulisan di ngetuk pala, terus ada ini dua, gue kurang tahu, nanti gue coba aja sekalian. Pas gue coba gue jelasin. Ini mode manual. Mode manual gue coba dulu satu-satu nanti. Terus ini mode timer, jadi lo mau mijitnya berapa menit tinggal dipilih. 15 menit, 3 menit, 6 menit, 9 menit, 12 menit, 15 menit. Gitu. Kalau ini sama buat tingkat ketekanannya juga nih, buat tekanan. Like heavy sama strong kayaknya ini, LHS. Oke, gue coba bener mode manual yang ini, dia mijitnya kayak gimana. Nah, yang ini mijitnya punggung gue dari kiri ke, sorry, dari kanan ke kiri, terus agak ditekan kencang gitu ya. Terus kalau gue pencet ini, nah, ditambahin sama diketuk-ketuk punggung gue nya. Gitu, jadi bisa dikombinasi nih kalau manual nih. Kalau gue matiin, ternyata cuma diketuk-ketuk doang. Dan ketuk-ketuknya sampai bawah. Dari punggung sampai bawah. Terus kalau yang ini, gue matiin dulu. Kalau yang ini. Ini digetarin sama dipijit juga. Kayak muter gitu mijitnya. Dan tambah getaran. Coba gue matiin. Yang ini sekarang. Oke, gue tes dulu. Ini ditekan agak kencang, tapi tekannya slow atau pelan, nggak ada getaran, nggak ada ketukan. Kalau yang ini dari atas ke bawah pola pijatnya dia. Gue ganti sekarang pakai yang ini. Nah, yang ini dia diketuk dan ada getaran, dan pola pijatnya dari bawah ke atas. Oke, sampai punggung ya atasnya ya. Gue coba sekarang yang ini. Gak bisa yang ini. Mungkin harus dikombinasiin, kalau ini gak bisa sendiri. Coba gue kombinasiin sama yang ini tadi, yang dari bawah. Oke, dari atas sekarang karena bunderannya kayaknya ada di atas. Gue kombinasi sama ini. Bedanya gue gak bisa bedain ya, kayak hampir sama. Coba gue matiin lagi. Oh, kalau dia pakai ini dia akan berhenti di satu tempat kalau dia dipencet. Tapi ketika kita nggak pencet, dia jalan lagi ke bawah atau ke atas. Tapi ketika kita pencet dia berhenti. Dia akan mijit di satu tempat yang itu aja. Mungkin ketika lo ngerasa pegel di salah satu bagian, lo pengen lama pencet di situ, berarti lo harus pencet ini supaya rollernya atau rodanya atau alat pijitnya yang di belakang punggung ini dia berhenti dan mijit di satu tempat itu tersebut. Oke, ini gue matiin. Sekarang gue mau coba menu auto. Ini tangan gue gak gue masukin ya, karena tangan gue satu megang remote, satu megang HP buat ngasih tahu kalian. Sekarang gue mau di mode auto yang zzzz. Kayak gimana nih. Oke, ini langsung nyala roller sama pemanasnya nih.
temperatur ketika gue pencet auto. Dan ini punggung gue udah dimulai diketuk-ketuk widgetnya dari atas ke bawah. Ada lagi nggak ya? Oke, cuma gitu doang kayaknya ya. Widgetnya dari atas ke bawah dan ketuk-ketuk, sama berasa panas punggung gua sekarang. Oke. Gua coba mode yang satu lagi. Ini menitnya gua ini dulu ya, kelamaan kalau 15 menit kayaknya. Gua matiin dulu. Oh, ternyata bisa 2 kali pijat, bentar. Matiin dulu 3 kali. Oke, 3 menit. Jadi kalau 2 kali pencet itu dia, oh, kakinya kena juga. Tadi kakinya gua enggak berasa pijit. Kalau pencet sekali, pencet 2 kali kakinya kena pijit. Ya getar-getar jadi kamera gue ini. Ya. Sekarang gue coba yang spa. Wah, spa, kalau spa kursinya langsung tiduran. Oke. Tiduran. Dan pola pijitnya gimana ya? Di betis gue mulai ditekan, tangan gue nggak berasa karena gue nggak ngerasain ya, tapi kayaknya hampir sama juga nih kayak di betis. Oke, dia kayaknya ada body scanning dulu kayaknya nih, lama nih belum berasa dipijit, punggungnya juga belum. Oke, punggungnya udah mulai jalan. Oke, dia dari bahu nih mulanya nih berasa ditekan. Oh sorry, dia belum makan. Bener kayaknya body scanning dulu dia. Dia neken dulu ada orangnya atau enggak gitu kayaknya. Di scan sama dia. Spa. Oke, kita tunggu ya sebentar ya. Masih body scan sepertinya. Mungkin alat pijitnya bingung karena tangan gue gak masuk kali. Atau memang ini sudah mulai pijit ya? Coba kita tunggu lagi sebentar ya. Cuman gini aja ya. Gue stop aja ya. Mungkin dia cuman kelamaan juga sih kalau body scanning sih. Setau gue sih 40 detikan soalnya. Gue stop aja ya, yang spa ya. Gue coba yang lain, yang mode autonya. Stop aja. Gue coba yang ini sekarang. Sekali tekan, kedap-kedip. Punggung gue diketuk-ketuk. Kaki gue juga ditekan. Dapat. Kalau 2 kali pijit gimana nih? 2 kali pijit ternyata kekuatannya nambah jadi heavy, kekuatan tekannya. Ini gersopnya di atas nyala semua. Kayaknya sih dia kombinasi sih ntar jadinya nih. Cuman gue gak akan coba sampai satu-satu semuanya ya. Gak cukup nanti videonya kepanjangan. Takut kalian bosen nanti nontonnya. Oke, ini midgetnya dari bawah ke atas ke bawah, tapi nggak ada getaran awalnya. Cuman nggak tahu nanti selang berapa menit mungkin dia ada nambahin getaran juga. Coba kita cek, belum ada getaran. Atas ke bawah, bawah ke atas, kaki masih dipencet. Kok jadi 15 menit lagi di sini ya, 3 menit aja. Nah, turun ternyata dia. Apakah ini menandakan sudah selesai mode autonya atau ada pijat lanjutannya? Oh iya, ini turun dulu tapi masih tetap pijat ya. Sampai bawah juga dan belum ada getaran sama sekali. Mau coba ya yang lain ya. Sekarang yang ini.
kali pas kedap-kedip dia mijat kaki, rollernya jalan sekarang telapak kaki, cuman gua kurang suka ya roller di telapak kaki ini kayak kurang neken, jadi bagian telapak kaki gua kayak nggak dapat tekanannya kencang gitu, masih lemah tekanannya. Dua kali tekan, oh naik lagi kursinya, kursinya naik lagi. Gua rebahan dulu ah, oke seperti ini ya. Aduh, jadi berasa capek nih jadinya nih kalau rebahan begini ya. Oke, ini mijitnya ke atas, terus diputar, tapi nggak digeterin, cuman diputer-puter, pijat muter-muter doang. Oke, kayak diulek-ulek gitulah bahasanya ya. Gue coba model lain. Sekarang yang ini kayak orang lagi abis relaksasi sih. Satu kali tekan, bangku gue turun lagi. Oke, hampir sama kayak sama mode sebelumnya. Cuman dia nggak muter-muter nih, cuma neken doang atas bawah bawah atas. Sama kaki juga dapat. Dan kayaknya airbag tangan juga nggak jalan deh. Nggak ditek. Oh sorry, neken juga airbagnya. Lu bisa lihat nih ya airbagnya tangannya. Sekarang sih nggak gerak, tadi gerak loh. Gerak gua kasih. Ya nggak gerak loh. Oke, itu gerak tuh. Cuman gak kelihatan ya di kamera ya, tapi gerak sih sedikit tadi ini karena gak ada tangan guanya. Oke, nah tuh gerak ya, lu bisa lihat ya. Oke, kita balik lagi sini, kita ganti sekarang yang ini. Oh ini dua kali pencet dulu. Oh dua kali pencet lagi, naik lagi ke kursinya, suruh relax lagi kita. Tapi pola pijatnya sekarang jadi memutar lagi, kayak diulek lagi pola pijatnya dia. Ya dulu pulak lagi, terus neken juga. Oh dia kombinasi ngulek terus turun ke bawah terus ngulek lagi gitu ya, bahasa gua ngulek ya kayak apa aja gitu ya. Oke kita coba lagi yang ini apa ya, gambar apa ini, gambar orang belanja ada mobil, tahu nih maksudnya apa, mejetnya gimana ini. Ya, kursinya turun. Magnetnya ditekan aja, dia masih tekan dan muter. Kaki juga dapat. Coba pola pijatnya ada lagi enggak ya? Oh, digetarin sekarang, digoyang-goyang. Digetarin sekarang kalau yang ini. Oke, setelah digetarin, naik lagi, muter, neken. Jadi ini getar, terus ngulek, naik ke atas juga. Tapi kayaknya semua modenya ada semua sih. Getar, ngulek, dan naik ke atas gitu ya. Sama neken, ada semua. Oke, gue pencet lagi sekali lagi. Dan ternyata, jadi bedanya itu kalau sekali pencet, dia kursinya turun. Kalau dua kali pencet, dia kursinya langsung naik lagi ternyata. Bedanya kayaknya itu aja, sekali sama dua kali. Semuanya juga di sini heaternya nyala semua, sama roller kakinya nyala semua. Oke ya, gue udahin dulu sekarang. Oke, kursinya balik ke normal setelah gue matiin. Turun. Balik lagi, stop. Oke, gitu aja ya mungkin seri gue atas kursi pijit ini harga 30 juta. Tapi ya mungkin kalau lo yang buat punya budget ya mungkin nggak masalah. Yang penting badan lo ngerasa nyaman, enak. Apalagi dengan masa pandemi gini, kita masih takut atau lo masih takut buat datang ke refleksi. Ya ini menjadi satu pilihan, gitu. Terima kasih atas waktu yang sudah menonton.
buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan informasi-informasi menarik tentang gadget atau barang-barang penting yang mungkin bisa berguna juga buat kalian. Terima kasih atas waktunya, semoga video ini bermanfaat juga buat kalian. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Happy sharing dan salam sehat. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker. Bye.